Pilok hitamnya habis. Biarin aja, yang penting anti karat. Ternyata akinya penuh, jadi nggak perlu dicas. Males kena tangan, gatal. Ini nama starter, kabelnya ini positif yang warna merah, bodinya negatif. Positif, negatif. Cuma kabel jepitan. Kabel positif, nyambung. Negatif. Ternyata dinamonya nyala. Muter. Jadi hari ini tuh niatnya mau bongkar ini dinamo dalemannya. Soalnya kirain mati dinamonya. Ternyata malah masih hidup. Jadi gini, kemarin itu motor ini diobrak-abrik semuanya, dibongkar. Sebenarnya awalnya itu niatnya cuma mau benerin starter, karena motor ini starternya mati. Jadi daripada cuma benerin starter, sekalian dibongkar, sekalian bikin video, maksudnya dibongkar total. Malah ternyata dinamonya nyala, ya kan? Ternyata yang masalah bukan dinamonya. Kirain kemarin, soalnya udah dicek bendik, di jumper, ya kan? Starter tetap nggak nyala. Sekring dicek masih normal, bonboy harusnya masih bagus soalnya sebelumnya bagus. Jadi kirain dinamonya ya mati, makanya motornya diobrak-abrik. Jadi ini kemungkinan starter mati motor ini gara-garanya cuma kabelnya yang putus, ada kabel yang putus atau ada soket yang ngefong ya kan, yang korosi berkarat. Jadi sekarang bingung mau ngapain, atau cuci ban depan dulu sekalian mikir. Ini mau ngapain lagi habis ini? Hari ini nggak jadi bongkar dinamo. Tinggal libersin aja udah beres. Aki masih oke. Dinamo oke. One way masih oke kayaknya. Soalnya kemarin itu motor di starter mati. Tapi nggak ada kontak sama sekali. Nggak ada nyangkutnya. Nggak ada bunyi sama sekali. Jadi harusnya one way masih normal. Sekring masih normal. Bendik masih oke. Ya udah.